Pemirsa, salah satu bank swasta Indonesia meluncurkan produk kartu kredit bertemakan klub sepak bola Liga Inggris. Peluncuran produk itu menjadi salah satu strategi dalam memperluas pangsa pasar di kalangan penggemar sepak bola di Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia kembali meluncurkan kartu kredit co-branded terbaru Manchester United di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Dalam acara peluncuran ini, turut hadir pemain legendaris Manchester United, Ryan Giggs, yang disambut antusias oleh ratusan penggemar. Presiden Direktur Maybank Indonesia, Stefano Ridwan, mengungkapkan peluncuran Maybank Kartu Kredit MU menjadi strategi bank untuk memperluas calon nasabah di kalangan penggemar sepak bola di tanah air. Dan Indonesia merupakan negara keempat diluncurkannya Maybank Kartu Kredit Manchester United setelah sebelumnya diperkenalkan di Malaysia tahun 2011, Singapura tahun 2012, dan Filipina tahun 2014. Dan survei sudah membuktikan bahwa penggemar sepak bola Indonesia ini adalah salah satu yang terbesar di dunia. Dan tentunya buat Maybank Indonesia, ya ini besar sekali harapan kami bisa terus memperluas customer base kami, terutama untuk penggemar sepak bola di Indonesia. Kehadiran kartu kredit ini diharapkan dapat memperluas produk Maybank yang berkomitmen menyediakan solusi relevan dan terlengkap untuk kebutuhan perbankan masyarakat. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ari Setiawan, iNews melaporkan.